Okay, thank you. Thank you. We'll check it out now. We're just closing. Thank you so much. Thank you. Cheers, guys. Okay, teman ngopi, this is once in your lifetime bisa lihat. Once in a lifetime. Yeah. Once in a lifetime bisa lihat lion lagi buru hippo. Baby hippo. Selamat pagi teman ngopi, happy weekend! Ngopi Dara kali ini masih ikutin keseruan Jedar dan Kyle di Afrika Selatan nih. Say, Ngopi Dara! Ngopi Dara! Kali ini mereka akan keliling lihat satwa liar di Pilanesberg, Afrika Selatan. Langsung aja yuk ikutin keseruannya teman ngopi. Ini ada zebra juga di belakang. Yeah, oh ada zebra, oh iya yeah, ada four giraffe. Pagi-pagi nyalain TV dulu sebelum beraktivitas, nonton dulu Ngopi Dara, ngobrol pagi with Jedar and Nia. Ini lo pasti pada bingung kan kenapa gue sendirian? Tenang, gue sekarang bukan sama Jedar, gue akan... Karena kan Jedar lagi sama pasangannya, gue bakalan sama pasangan gue. Tapi berdiri dong. Jedar, Jessica Iskandar. Sinian kok, panas kok. Hari ini pokoknya lo temenin gue. Lo pakai enggrang ya? Emang gue dari sananya tinggi. Lo pakai enggrang ya, Bang? Suka males nih kalau dipuji-puji kayak gini. Nggak usah. Gak apa-apa, gue bisa kok kayak gini terus. Yuk, jadi sekarang kita bakalan ngobrol sama Tere. Oke, Tere, kita pengen ngomongin. Sebelum kita ngomongin, kita ngobrolnya dalam aja kita. Ter, diri dong, Ter, kan nggak enak ngobrolnya. Nggak enak nih kalau kayak gini. Hah? Kok pendek banget? Apa gue ganti sepatu nih? Kita ngobrol dalam yuk. Jadi Ter, kita nih pengen ngomongin sini, ayo. Kita tuh pengen ngomongin Jedar sama Kyle. Kita pengen lihat zaman sekarang nih kita pengen pakai kan teknologi udah canggih. Kemarin gue lihat ada aplikasi baru. Nah, itu yang gue pengen ngomongin, yang itu lo udah pernah lihat kan? Coba lu masukin dulu nama. Aduh, gimana? Nama Jessica Iskandar. Ini kita netizen kepo ya kan, pengen lihat gimana masa depannya mereka cocok apa enggak. Jessica Iskandar, second name Richard Kyle. Bukan Ardi Bakri. Salah gue. Gimana sih? Kan gue cuma tes doang, lu ngantuk nggak pagi-pagi? Iya, enggak. Gue kalau udah lihat sama laki gue, langsung melotot gue. Ada apa nih, ya kan? Buruan. Kalau bil aja, cepet. Iyalah. Kita coba ya. Dadah. Naik terus. Wow. 96%. Coba Nia Ramadan sama Ardi Bakri. Coba. Coba dulu. Lu kok lu takut? Ini kan banyak kamera. Ya kan itu kan istilahnya. Dia belum merit, kalau udah merit. Dia kan aja bakal tiba-tiba taunya 40%. Enggak, coba kita coba. Jangan cuma Richard Kyle aja. Tolong, ini kan bisa diedit, ya kan? Your love is like a diamond. Ini coba Jessica. Your love is like a diamond. Apa tadi tulisannya? Your love is like a diamond. Made for eternity. Amin. Gue pengen pakai baju bridesmaid soalnya. Coba try again. Kita coba. Kalau misalkan di bawah 50 dihapus aja ya yang ini. Cut. Masukin nama lain nih apa nih? Au! Oh, takut. Marah. Ardi Bakri mau dapetin yang kayak gimana lagi? Coba ya. Dia lagi mengalihkan aja sebenarnya. Ardi Bakri. Sebenernya hatinya dia tuh ini banget kalau gitu. Gampang kena, misalnya ngeliat sesuatu tuh dia gampang. Besok, ya suka kayak, aduh ya ampun kaci banget gitu. Ini kayaknya ini aplikasi cuma 96%. Iya, kayaknya ini aplikasi bohongan deh. Udah gue gak percaya kayak gini-ginian. Gue lebih percaya sama zodiak. Lo percaya zodiak? Coba, kita sekarang ngomongin zodiak. Jadi kalau Jedar itu adalah Aquarius, kalau Kyle itu adalah Sagittarius. Sagittarius tuh ambisius loh. Tahu banget ya? Tahu gue. Mantan lo ya? Enggak, gue nggak punya mantan. Lo ya? Enggak. Oh, lu Scorpio. Gue Scorpio, gue setia banget. Sekarang kita lihat kalau misalkan Aquarius itu dia cocok apa enggak sama Sagittarius sama Aquarius. Pasangan yang tepat untuk Aquarius. Teman atau kekasih yang paling cocok bagi Aquarius adalah jeng. Harusnya dia tuh Sagittarius, ya nggak? Enggak, dia Aries sama Gemini. Sebenarnya mereka kalau pacaran kayak gimana sih? Ntar gue jadi penasaran. Kalau dia sekarang sweet kan, tuh. Sweet ya? Sweet. Mereka ini kan lagi liburan nih. Mereka lagi liburan di, nggak main-main. Lo liburan bisa mana Cilengsi kan? Nah, ini kalau mereka ke Afrika Selatan. Makanya gue bilang gue mau. Lo mau sama Kyle? Yang nggak dong, tapi gue dibilang lagi, dipanggil tukang belok lagi kan gue bilang, ya nggak? Sekarang kita lihat dulu ya, mereka lagi ngapain sih di Afrika Selatan. Selain dianugerahi dengan keanekaragaman fauna, Afrika juga mempunyai habitat hutan hujan tropis dengan dataran savana kering gurun Sahara yang menyediakan rumah bagi berbagai satwa liar, teman ngopi. Ada beberapa taman nasional populer yang ada di Afrika Selatan. Salah satunya Bakubung Game Reserve yang lagi dikunjungi Jedar dan Kali. Teman ngopi, sini Richard. Kita masih ada di Ngopi Dara. Say, Ngopi Dara. Ini Richard. Kita masih ada di Ngopi Dara. Ngobrol pagi with Jedar. Nia di Jakarta. Karena Jessica sekarang sama Richard. Kita masih di Afrika Selatan, tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama Mr. Tabo. Hai Mr. Tabo. Hi, how are you Richard? Mr. Tabo ini tour guide kita selama di Johannesburg. Terus kita nih dari Mr. Tabo ini dari Go Touchdown. Go Touchdown! Ini so excited ya, aku seneng banget nih bisa kesini teman ngopi. Pokoknya ikutin keseruannya, kita sekarang langsung siap-siap mau ke van buat masuk ke dalam. Yuk! Let's go ya! Oh, let's go guys! Yeah! Go Touchdown! Go Touchdown! Kita bakal lihat safari yang sesungguhnya di Afrika Selatan. Now we going inside to the game reserve. We'll find animals for you guys. As I said to you, we're gonna see the Big Five today. And now there is some places there inside, like it's a rest camp. We'll stop there. You guys can use the washroom. You can walk around. You can stretch your legs. Okay. Jadi kalau pas kita masuk, it's so dangerous to walk around because they have all the cats inside. They have the leopards, the lion, the hyena, the cheetah. So it's a bit dangerous. So kalian kalau kita pas masuk pagar, nggak boleh keluar, so kita tetap di dalam mobil, and we'll just look out, kita buka jendela, dan check out all the action. So excited, let's go! Let's go! Let's go! Pilanesberg adalah taman provinsi di Afrika Selatan, barat laut Johannesburg, teman ngopi. Daerah ini terletak di kawah gunung berapi yang telah punah dengan padang rumput, lembah berkayu, dan formasi bebatuan yang banyak. Banyak satwa liar yang berkeliaran bebas di sini, teman ngopi, seperti gajah, itu makanan itu leopard. Oke, teman ngopi, jadi yang kita lihat ini yang disebut ayam goreng. Iya, ayam gorengnya leopard sama lion. Oke, ini makanannya. Sekarang kita lihat yang makannya yuk. Let's go. Let's go. Go Touchdown. Go Touchdown. Let's go. Roach big bang bang. Happy happy. Happy happy. Nah, di Bakubung Game Reserve ada The Big Five, teman ngopi. Istilah Big Five secara historis digunakan untuk menunjukkan 5 hewan paling berbahaya untuk berburu di Afrika Selatan. Untungnya, istilah ini sekarang digunakan untuk menggambarkan hewan yang paling populer dan menarik untuk dilihat. Apa aja ya kira-kira teman ngopi? Oh yeah, it's camouflage. Oh, itu bisa lihat. Lucu banget. Oh my god, gila. Jadi kita lagi mau di mana sih? Ada gajah. Terus kan berarti kayak blending sama savana. Lucu banget. Kayak pas udah bis kayaknya gajahnya lagi makan aja kayaknya. Kita ngeliat belakangnya gajah. Jadi kita bisa lihat ekor sama pantatnya. Yeah, but that's the real elephant. That's rhino, that's rhino. Eyes. There, rhino, there. That's one of the big five. That's a white rhino. A white rhino? That's white a white rhino, yeah. Oh, yeah, wow. The white rhinos are endangered, right? The black one. Oh, the black one? Yeah. The white one. And also this one, the Chinese, they believe there's a medication inside that horn. Jadi teman ngopi, rhinonya ini berbahaya banget karena rhino termasuk dalam the Big Five, lima binatang besar yang ada di Afrika yang berbahaya. Jadinya rhino ini salah satu yang berbahaya. Jadi setelah gajah ada rhino. Kita udah lihat dua, berarti ada tiga lagi nih yang besar. Yeah. Kita lihat. Statue ya? Ini ada zebra juga di belakang. Oh ada zebra, oh ya ada forest giraffe. So temen ngopi. Patong ya? Iya, mereka ngeliatin kita kayak nggak bergerak. Iya. Ini lagi iseng-iseng kita. Geng lihat geng, teman ngopi ada impala sama wildebeest di situ. Ini kayaknya restorannya lion sama leopard di sini nih tempat mereka hunting makanan. Now we're going to see the most dangerous killer animal in Africa. Teman ngopi, di belakang kita lagi ada sekelompok hippopotamus yang disebut water horse juga. Dan katanya hippopotamus itu binatang yang paling bahaya di South Africa atau di Afrika. Tapi sebenarnya Rich, kalau kita lihat hippo kan mereka kayak slow, terus kayak not much move. Tapi kalau kita ada di dekat mereka, mereka bisa langsung honk kita. Teman ngopi nih, kalau kalian dulu suka nonton Lion King ya waktu kecil ya kan, pasti tahu binatang ini, swart wildebeest. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Banteng. Kebo, kayak kebo liar gitu. Hai teman-teman ngopi, sekarang kita lagi stop soalnya di sini ada scenic spot where kita bisa turun dan cari binatang. Katanya there's a lion. Let's go, cepetan teman ngopi soalnya kalau binatang liar mereka kan bebas bisa lari-lari kemana aja. Let's go. Hati-hati ya, kalau kamu dimakan kan kamu cuma satu. Lion, singa betina. Tuh. Warnanya putih banget, kayaknya white lion. We're so lucky to see them here. Okay, thank you. We'll check it out now. We're just closing. Thank you so much. Thank you. Cheers, guys. Oke, di sana katanya ada lion yang kita harus langsung kita tangkap sekarang gambarnya karena mereka lagi makan. Oke, let's go. Where's Tabo? Tabo, let's go. There's a lion. Tabo, let's go.